Nah, ini udah kebuka. Udah kebuka. Nah, ini penampakannya guys tuh. Beneran kayak tembak-tembakan tuh. Parah gak sih? Bagus banget gak sih? Halo guys, ketemu lagi nih sama aku Nessa. Nih, kali ini aku pengen unboxing. Aku baru beli ini loh. Apa? Petasan kayak spiritus gitu sih. Tapi ini yang ada tembakannya gitu nih, yang gede kayak gini guys. Tuh. Lihat, dia gede. Gini loh, tuh. Nah, ini aku juga beli lagi satu lagi. Ini tuh yang biasanya. Tuh. Langsung aja kita buka. Kita buka yang ini dulu ya. Kita buka yang gede dulu. Yang ada tembakannya. Ini gede banget kayaknya dah. Tapi enggak tahu dalamnya. Oh. Lihat penampakannya kayak gini. Tapi kayak gitar ya, enggak sih? Kayak ada giniannya. Nah, ini tuh aku sengaja banget, guys, beli ini karena kemarin kan kalian tahu aku juga main spiritus juga kan. Cuman dikatain sama bocil-bocil katanya suaranya jelek. Jangan kan suaranya jelek, gak ada suaranya malah. Makanya ini aku sengaja nih aku beli yang gede, yang ada tembakannya, biar dia tahu tuh bahwa aku tuh mampu sebenarnya beli. Cuman emang kemarin lagi jelek aja kali ya, karena itu buatan juga dibuatin. Nih. Masih, Mbak. Apa masih ada dalamnya ternyata. Aduh, pakai cutter kali ya. Mau cutter. Nih. Oh, pakai kardus. Oh, iya iya. Bentar ya. Oh, dia harus buka ininya dulu guys. Dia belum kebuka. Nah ini udah hampir kebuka. Ya, penampakannya tuh lihat, tuh liatin tuh ada tembakannya gitu, gede gitu, tuh lihat tuh. Nah, ini sekarang kita langsung buka aja dalamnya, kita langsung lihat penampakan dalamnya ya. Bentar. Aduh, ada bambunya gitu ya. Ada kardusnya. Ini padahal plastik ribet. Nah, ini udah kebuka. Nah, ini penampakannya guys tuh. Beneran kayak tembak-tembakan tuh. Parah gak sih? Bagus banget gak sih? Kita buka ini aneh. Nah, ini kayak ini buat depannya enggak sih? Buat depan apa buat belakang? Nah, ini penampakannya nih. Spiritus tembakannya. Ini buat belakangan nih, coba kita pasang ya. Taruh sini nih. Nanti tuh kalau udah semprot terus ditutup kayak gitu, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mana sih? Kok enggak mau ya? Kebalik, Pak Bang. Oh, oh gini ya. Oh iya. Iya benar. Kebalik. Nah, tuh kayak gini jadinya tuh. Tuh. Kayak inian gak sih? Kayak di game Free Fire gitu. Pakai tembak-tembakan. Nah, dan bahannya tuh dia pakai FIFA gitu, guys. Tuh pakai FIFA Pralon gitu. Tuh lihat, bisa lihat ya. Tuh. Tuh. Tubuhnya gitu tuh. Tuh kayak gitu. Tuh ini juga dicet
warna hitam kan pakai cat apa sih tuh, kayak luntur, catnya luntur guys tuh. Nah ini juga kayak ada tembakannya gitu tuh, jadi nggak bahaya, jadi kalau main tinggal gitu 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 doang. Ya kan. Nah ini dia juga nih ada tutupannya juga, kayak tutup botol juga tuh sama. Nah ini aku belinya harganya 100.000 guys, terus aku belinya juga di toko online. Ini bagus banget sih buat kalian yang mau main spiritus nih, yang nggak mau bahaya, beli aja yang kayak gini, punya aku kayak gini tuh. Ini tuh bagus banget beneran tuh, gede lagi dia, aslinya tuh gede banget tau tuh, lihat bagus kan tuh. Nah nanti nih aku mau langsung main ini biar kalian tahu suaranya, pokoknya nanti langsung kita coba aja ya biar kalian tuh tahu suaranya ini nih apa spiritus tembakan kayak gini. Oke. Nah sekarang kita unboxing spiritus yang ini, yang biasa nih. Kita taruh dulu ya guys. Nah, langsung aja kita buka. Sampai kata kali ya. Nah ini tuh aku sengaja banget guys beli dua, biar aku tuh tahu perbandingan suaranya sama yang ini sama yang tadi itu. Dan aku juga belinya toko yang berbeda loh. Nah ini udah kebuka nih penampakannya tuh, ini bagus. Tapi kita buka aja langsung plastiknya. Oh nggak perlu tuh, ini spiritus yang agak kecil ya, yang biasa. Ada semprotannya guys tuh. Ini buat semprotannya. Oke kayak gini dong. Tutup botolnya. Coba bentar kita buka dulu ya guys. Oh ini semprotannya. Dapat semprotannya udah kosong. Ini tutupnya mana ya? Oh ini. Nih tutupnya. Nah ini kita buka dulu. Ini ada tutup botolnya di dalam. Nih. Nah ini udah kebuka. Tuh dia kayak gini. Ini sama kayak spiritus aku kemarin. Ada strumnya guys ternyata. Tuh. Nah ini kayak gini. Tuh. Ini bagus dia. Ini dia kayak pakai ini deh, pakai kertas kado atau pakai apa gitu nih gambar ininya loh tuh. Nah ini tuh kayak langsung ditutup aja gitu loh tuh, kayak gitu jadinya tuh, kayak gitu nih. Ini dapat semprotannya juga aku, tapi yang ini kayaknya tadi, yang ini tuh aku nggak dapat semprotannya deh. Nanti kita coba pakai ini aja kali ya semprotannya nih tuh. Nah ini tuh spiritus yang kecil ini loh, bahannya dia juga dari peralon nih, bisa denger suaranya nih tuh. Nah dia tuh pakai aksesoris cuman kayak kertas gitu loh guys, kayak kertas ini aja, kertas kado gitu tuh. Nah ini juga aku belinya juga lebih murah, ini tuh 50.000, setengah harga dari inilah spiritus yang tadi tuh. Nah ini aku dapet semprotan spiritusnya. Nah pokoknya nih kalau kalian mau tahu suaranya, kita bedain aja nih nanti nih, kita lihat bagusan suara mana nih, yang ini apa ini. Cuman aku yakin yang ini sih, soalnya ini tuh lebih mahal juga, lebih bagus juga. Ini kan yang biasa ya, kayak spiritus aku yang kemarin ya kan. Nah nanti kita langsung bandingin aja nih guys suaranya nih. Cuman aku sih yakin sama yang ini ya, soalnya ini tuh lebih bagus kayaknya sih, lebih mahal dari banding ini. Cuman kita belum tahu juga ya, ya murah kan belum tentu gak bagus kan. Jadi nanti pokoknya kita bandingin aja nih suara dua ini ya. Nah pokoknya buat kalian yang pengen tahu suara spiritus ini nih, yang pengen tahu perbandingan suara spiritus ini, jangan lupa pokoknya dipantengin aja ya videonya Zemix Junior di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye.